Okay guys, so hari ni hari yang ditunggu-tunggu oleh semua pelajar SPM iaitu ambil sijil. So tahun ni memang berbeza dengan tahun-tahun sebelum. Push bag ni pula ada weh, sebab aku bawa bag belakang. Okay, jom. Baiklah, kita tengok siapa yang dah sampai ni guys. Hostel tadi aku ada roger dia, dia kata dah sampai. Tutup dulu, bising sangat dari exhaust ni. So kena scan suhu dulu. Nel murid. Okay guys, so dah sampai dekat sekolah. Nak ambil sijil dulu. Hostel tadi dah ambil. Dia letak dalam beg aku ni. Jadi sekarang aku dah pergi ambil dulu. Lama dah tak pergi sini. Ni padang ni dulu. Oh isi. Aku kaki bangku pun aku pergi main sini. Siapa-siapa je dekat sana kan guys. So macam tu je lah proses dia guys. Dia tak macam yang dulu-dulu punya zaman. RB underscore Russia boy 03. Okay guys, so aduh, dia tak macam zaman dulu lagi dah. Zaman dulu semua orang berhimpun berhappy-happy. Sekarang ni main ambil je lah. RB underscore Russia boy 03 guys. Kan saya jalan ambil terus kah? Kau pergi ambil kat mana? Tu for you. Alan, Marita. Konten lah. Oh, konten. Jalan tak? Next, jalan. So macam tu je lah dia. Tak banyak. Just ambil dan pergi. Sign lah, sign. Tarik. Ambil sijil dah, pergi. Nasi bawa beg juga. Cuma letak. Kalau letak nanti kan rosak juga. Aduh. So rasanya ini kali terakhir aku pergi SMK Tarat. Ada kawan aku kokol juga. Aduh guys. Contoh je lah proses dia, simple. Hello je. Hi call. Hello. Ni agak call. Hi. Hello. Ngajak ya. Tayo. Panu ya. Panu ya. Aku tayo. Okay, bye. Hostel mana dah pergi? Tak tahu. Melepak dekat guard tu kali. So kita sambung on the board. Asyik dari tadi je membebel benda sama, ulang sebanyak jalan. Inilah dua kelibat motor yang selalu je datang. Spoiler mana spoiler? Banyak dah perkembangan ni guys dekat sini. Ini tukar lagi. Ini dah cabut. Ini dah standard lagi. Tak faham lah dengan budak ni. Cover rantai pun tak ada. Racing look lah. Racing look lah. Aku punya simple racing look je lah. Ni spoiler ni. Tak ada magat, tak ada plat. Exhaust pro liner. Jalan lah. Selamat tinggal kepada sekolah SMK Tarat. Bye bye. Exhaust ni tak boleh bawa bincang kalau masuk sekolah. Bising dia, aduh. So sekarang hostel ajak pergi 11 Motor Park. Jom lah. Selalu je kes macam ni. Tak kunci. Okay. Dah, jom. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID tu, happening lah. Memang happening. Semua sambil tengok result masing-masing. Lepas tu hooray. Memang happening. Tapi sekarang ni zaman COVID, kita kena faham-faham jugalah situasi. Pergi sana, pergi IC, tulis nama, sign, hari bulan, ambil sijil, baliklah. Punyalah lama. Tukar apa tu, brake pad belakang dengan apa lagi, satu lagi tu punya brake hose depan. So sekarang nak pergi isi minyak dulu. Okay lah. Jom.
So vlog hari ni pun singkat saja. Pergi ambil tu. Kalau kau nak skip, skip je lah. Yang ni video santai je. Kita orang lepas ni nak pergi tapau makanan. Eliminate apa nama tu? Eliminate sijil. Lepas tu balik lah. Tu je. Santai vlog. Okay lah, jom. Oh, ya. Stand pula boleh lupa guys. Nasi tak penuh. Cun-cun. Simple, that's it guys. So, di ni kan tapau tu. Dek lah, dek lah. Aku nak nemu di ni kan tapau. Di papa. Ah, jalan. Aku nak nemu di ni. Inilah sebab kenapa aku tak nak bawa orang cari tempat makan. Sebab aku pun tak tahu mana tempat makan yang best. Hotel suruh pula aku yang bawa. Alamak. Kita cuba pergi Lipapa dulu. Tengok apa ada dekat sana. Kalau ada benda sedap, stall ke apa ke. Tengoklah. Ini mesti masuk sini. Confirm. Dah agak dah. Tak bagi signal. Biasalah tu. Biasalah. Sini banyak pilihan. Grandpa Food Court. Papa Food Court. Mana lagi? AK Curry House. Ni Papa Mu Kata. Lepas tu DC Bistro. Aku pun tak tahulah nak suggest dekat hostel yang mana satu. Taka Cake House ke? Tu makan kek je lah dapat. Dengan satu lagi, AK Curry House. Bagi aku tu anak kepada Curry House sebab dia AK. Anak maksud dia. Mana satu pilihan pun tak tahu jugalah guys. AK Curry House kah? Oh, boleh? Kita cari parking sini dulu. Rasanya ada, rasanya tak ada. Memang tak ada parking. Boleh parking dekat sini nanti. Mana dah parking ya? Tak tahu adik. Sini je lah. Sudah selesai. Nasi biryani. Dempu apa? Nasi biryani. 9. Oh, wow. Kini pulai. Oh, aku kan pergi baki kejap beli barang. So guys, video hari ni memang simple-simple je. Aku ambil sijil, pergi serian, teman berada hostel, tukar dia punya barang motor, tapau makanan, beli minyak tadi, baru tapau makanan, bateri GoPro pun dah nak habis. Jadi rasanya video aku sampai sini je. Lagipun bateri GoPro aku dah nak habis. Cun-cun, memang cun-cun. So, aku harap korang stay safe. Jaga diri, lindung diri. Amalkanlah SOP-SOP yang telah ditetapkan. And see you in the next video. Ciao.